saya adalah Dio Nata Bagus Arif Wijaksono. Sejak kecil saya sudah suka sama anime atau kartun. Lalu dari dulu mimpi saya adalah belajar di luar negeri. Atau melihat keadaan ibu saya saat ini yang sudah cukup berumur, kedepannya saya berpikir saya harus bisa mengurus ibu saya sendiri. Jadi dari pekerjaan keperawatan ini saya bisa banyak belajar hal tentang mengurus orang tua. Di Jepang tempatnya sangat bersih, terus pemandangan yang sangat indah, terutama terus banyak bermacam budaya seperti Omatsuri atau festival. Pokoknya tempat yang sangat menarik. Soal bahasa Jepang, saya belajar di sekolah bahasa Jepang dan dari anime. Sedangkan soal keperawatan, saya belajar sambil bekerja di sini. Hai, saya banyak bertemu banyak orang di sini, terutama orang tua. Dan saya bisa banyak belajar hal dari yang mereka ceritakan. Sehingga saya di waktu masa muda ini, saya bisa lebih bersemangat lagi untuk kedepannya. Pegawainya di sini sangat baik, lalu tempat kerja yang bersih, lalu hal yang paling penting adalah keamanan dari para pengguna atau para lansia. Untuk saat ini saya bekerja di Okinawa, dan hal yang paling baik di sini adalah tentang banyak tempat pariwisata, dan yang terutama adalah pantainya yang sangat indah. Hal yang sangat berkesan itu waktu saya pertama kali datang ke sini dan saya mulai bekerja sambilan di sini. Waktu itu saya belum bisa berbahasa Jepang tentunya. Di saat itu saya banyak menggunakan gestur tubuh, dan apabila saat ini saya mengingat masa lalu tentang diri saya, itu bisa membuat diri saya tertawa. Manusia itu dengan berjalannya waktu mimpi akan berubah. Tapi untuk saat ini, saya ingin lulus ujian keperawatan nasional di Jepang. Setiap pekerjaan itu pada awalnya akan terasa berat. Tapi apabila kita ingin belajar banyak hal dari tempat kerja yang mungkin berguna untuk kedepannya, menurut saya keperawatan adalah tempat bekerja yang paling tepat. Hal yang paling senang yang saya rasakan setelah bekerja di keperawatan adalah saya bisa merasakan saya bisa lebih lebih menghargai kehidupan ini dan lebih berhati-hati untuk kedepannya dalam mengambil keputusan. Hal yang paling sering dipuji oleh para lansia adalah bahasa Jepangnya pinter ya, terus cara kerjanya bagus ya, terus selalu semangat ya, seperti itu. Dengan di sini dengan para lansia, biasanya saya berbicara tentang hal yang disuka, hobi, keluarga, ataupun hal-hal yang nggak penting, seperti itulah. Untuk saat ini mungkin belum, tapi untuk kedepannya itu kita harus mengurus orang tua kita saat mereka tua. Jadi saat itu datang, kita akan sangat bersyukur bahwa kita pernah melakukan pekerjaan yang seperti ini. Hal yang paling berat itu menurut saya adalah ini adalah hal pertama kali saya melakukan pekerjaan ini, jadi itu pasti berat. Awalnya saya berpikir bahwa ini sangat berat, tapi setelah berjalannya waktu, saya merasa bisa melanjutkan pekerjaan ini. Orang yang bisa menghargai orang lain. Untuk tahun ini, dengan adanya corona, menurut saya di Jepang, pekerjaan yang stabil saat ini adalah keperawatan. Untuk saya sendiri, untuk bisa lancar bahasa Jepang dengan cepat adalah banyak-banyak menonton anime. Terus di dalam anime itu banyak kosakata yang keluar pastinya,
dan kosakata itu tulis di catatan, dipelajari dan diulang-ulang seperti itu. Dari pekerjaan ini saya sadar bahwa kita harus lebih mengatur hidup kita sendiri dan lebih menghargai kehidupan ini. Untuk bisa menikmati waktu kita di Jepang, menurut saya kita harus banyak melakukan hal yang kita belum pernah lakukan, makan makanan yang belum pernah kita makan, melihat melihat hal yang belum pernah kita lihat. Yang terutama adalah banyak-banyak mencoba sesuatu di Jepang. Hai. Hai, hal yang makanan paling saya suka di Jepang adalah sushi dan sashimi. Hai. Tempat yang paling saya suka di Okinawa adalah Mangzamo. Alasannya adalah saya sangat suka pemandangan, terutama pemandangan, apapun pemandangan itu, pemandangan alam tentunya. Dan saat saya pergi ke sana, saya sangat bersyukur bisa melihat pemandangan itu. Hai, terima kasih. Hai, arigato gozaimasu. Untuk kalian semua, datang ke Jepang 1 juta persen, dijamin gak nyesel.